semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Arsivios Limo dengan otomotif yang mempersatukan kita. Kali ini kita akan nge-review mobil 2015 Mokka Latte warnanya, pesanan Om Yong dari Riau ya. Modifikasinya habis 35 juta rupiah. 2015 warna Mokka itu harga standarnya 82.500 ya, 82.500.000 rupiah. Surat menyuratnya sudah plat hitam, pajak panjang atas nama perusahaan Bluebird. Nah, kali ini kita akan spill dari luar sampai dengan dalam. Jangan lupa teman-teman di like, di share dan di subscribe, tekan tanda loncengnya agar notifikasi muncul di handphone teman-teman ya. Ini keren banget mobilnya. Warna Mokka Latte, kita ada pesanan dua, yang satu lagi ke Sulawesi. Review di bagian tampak di depannya dulu nih ya teman-teman. Cakep banget nih warna Mokka Latte yang udah kita custom juga lampunya. Nah, untuk mobil ini pesanan Om Yong, ini untuk body kitnya kita pakai yang Yaris Hikers nih. Yaris Hikers nih di sini memang keren banget kalau kita pasang di mobil Vios Gen 3 ini. Jadi penampakan bumpernya ini penambahan Yaris Hikers dikombinasiin warnanya, di sini kita kasih warna hitam ya. Di bagian depannya juga kita kasih warna hitam. Tapi untuk bagian fog lampnya, fog lamp Froji kita pasang, tapi ringnya kita kasih warna merah pinggirannya nih. Dan di tengahnya kita kasih lampu LED warna putih. Jadi merah putih, cakep banget. Terus di bagian DRL depan ini juga kita kasih lampu LED 4 titik kiri dan kanannya. Jadi sangar bagian depan itu sporty banget ya. Dan untuk bagian tengah ini grillnya grill bawaan tuh ya, jadi bawaan dari Vios Limo Gen 3 nya nah, untuk penambahan Yaris Hikers ya dari bagian sini sampai dengan ke bagian bawah ya. Untuk platnya di sini kita kasih plat Easy, plat Mika ya teman-teman ya, cakep banget ya. Untuk bagian lampu utama di sini kita kasih lampunya bilet 2,5 in yang ada cincinnya di bagian dalamnya, ini warna putih, tengahnya warna merah. Jadi pas banget sama ringnya fog lamp Froji ini ya. Ini merah, ini merah. Nah, di bagian DRL-nya di sini kita melingkar, kasih kita melingkar begini. Sama di bagian atasnya alisnya kita buat running sen ya. Jadi kalau ngesen seperti gini nih. Tuh ya. Cakep. Kita bikin dia juga garis putus-putus, teman-teman ya. Warna lampu utamanya warna putih. Jadi cakep banget. Nah, gitu ya. Untuk bagian grillnya di sini kita kasih grillnya warna hitam, tangkili juga warna hitam. Jadi hitam ini kita kasih hitam glossy, teman-teman. Tuh, cakep banget. Tapi untuk di bagian lampunya ini udah kita kasih spot LED warna kebiru-biruan ya. Jadi keren banget warna Mokka Latte ya, teman-teman. Kalau suka warna kayak gini, cakep banget nih. Nah, untuk bagian kaca film depan ini kita kasih yang 40%, teman-teman. Jadi kaca filmnya udah kita pasangin juga di belakang, di sampingnya juga ini udah kita kasih kaca film yang ukurannya di 60%. Jadi depan sama samping itu beda ukuran, lebih gelap samping ya, cakep. Untuk di bagian velg di sini kita kasih velgnya ring 16 two tone warna, kombinasinya warnanya dengan warna krom, dominannya warnanya hitam. Di bagian tengah dotnya kita kasih lambang Toyota, keren ya. Untuk bannya ini kita kasih ban baru ukuran 185/55 diameternya, ring 16. Jadi pas banget, nggak akan gesrot ya. Yang seperti saya review yang udah-udah, memang ring 16 itu lebih aman ya, nyaman. Jadi kalau misalkan teman-teman banyak lubang-lubang lah di sini ya. Untuk fender samping kita nggak hapus ya, tetap ada lampu sen kecil. Nah, untuk di bagian spionnya ini kita kasih yang spion retract ya. Dia udah electric mirror juga, udah ada sen spion juga gitu. Nah, untuk bagian talang airnya ini kita kasih talang airnya yang modelnya model slim. Terus untuk ke bagian atap di sini kita kasih pesanan Om Yong ini atapnya kita kasih warna hitam. Di bagian tengah sama di bagian displang samping. Tuh, untuk handle kita kasih satu warna dengan warna body mobilnya. Dan untuk ke body kit samping, ini body kitnya kita kasih yang body kit drive 68. Jadi drive 68 tuh dia menyatu sama body samping dan sampai dengan bawah. Tapi untuk kombinasi warnanya di sini kita kasih warna hitam di bagian bawahnya nih, kayak ada garis lurus panahan gitu kan, dari belakang sampai dengan ke depan. Ini agak legok. Jadi keren banget kalau pakai body kit sampingnya pakai drive 68. Jadi pas gitu konsepnya, looksnya tuh kelihatannya enak gitu. Nah, teman-teman, antena siri view-nya juga udah kita pasang, ini warna hitam ya. Jadi sebelumnya antenanya masih antena standar, kita ganti antena siri view. Nah, kalau kita balik ke belakang, kalau kita lihat pemandangan belakang di sini, body kitnya kita kasih yang drive 68 tuh ya. Kalau drive 68 ini memang di sini ada lekukan-lekukan aerodinamis banget di bagian belakangnya ya. Kombinasinya kita mainin warnanya warna hitam tuh. Nah, DRL-nya ini kita sudah kasih juga kiri dan kanan. Dia berfungsi sebagai rem dan berfungsi sebagai sen tuh ya. Untuk knalpotnya di sini kita kasih knalpot double muffler tuh. Ada dua, mantap HKS ya. Terus untuk di bagian di bagasi bawahnya ini kita kasih hitam juga
Dan ini kita kasih spotlight ya, bukan cat. Jadi di sini ya hitam tuh. Nah, gitu ya. Kalau untuk bagian belakang ini lampunya kita sudah kasih dia lampu custom yang ala-ala kekinian. Ini garis-garis kayak gini warna merah. Jadi saat ngerem juga di sininya juga lebih merah. Di atasnya kita bikin sen running, cakep ya. Stop lamp ini kita bikin dia hitam juga ya, smoke hitam gitu. Nah, spoiler ini kita kasih spoiler TRD Sportivo ya. Enggak terlalu tinggi, enggak terlalu pendek, dan di tengahnya ini ada lampunya. Untuk grill kita kasih warna hitam juga, ada kamera mundur dan ada dudukan plat juga sama seperti di bagian depan ya. Nah, ini ada emblem juga TRD Sportivo, nanti kita pasang di sini Vios. Nah, untuk kaca film belakang ini kita kasih yang 60%. 2015 itu kaca filmnya udah ada defloggernya, garis-garis gini. Jadi berfungsi untuk kalau misalkan berkabut ya, di dalamnya ini kita bisa aktifin ya. Ini ada ya, ada stiker saya. Nah, gitu ya. Di bagian samping sebelah kiri juga sama. Kalau velg ini kita kasih dia rata body, bukan celong. Jadi penampilannya sporty banget ya. Nah, tentunya juga di bagian dalamnya udah kita modifikasi juga, ada penambahan-penambahan. Pokoknya teman-teman stay tune terus di channel ini, jangan lupa di-subscribe dan di-like. Sekarang kita ke bagian dalam. Kita ke bagian dalam. Wow, bagian dalamnya luar biasa. Bagian dalam ya, ini kita sudah kita pikirkan nih supaya mobil ini gimana kolaborasi warna. Jadi di bagian dashboardnya ini kita kasih warnanya, ini two-tone warna, warna beach di bagian bawah, hitam original di bagian atas ya. Tapi nggak lupa kita paduin dia dengan wood panel. Nah, ini cocok banget nih karena konsep joknya kita kasih warna coklat. Jadi wood panel ini dikolaborasiin dengan jok ini, jok yang jahit paten ini ya. Warnanya full coklat, tapi ada kita kasih jahitan-jahitan putih, bukan putih sih, krem. Terus garis ini kita kasih warna putih, listnya. Jadi mewah banget ini jok. Ini joknya benar-benar saya suka ya, kayak mobil-mobil Ferrari ya kan, semuanya coklatnya coklat kayak gini nih ya. Dan ini kita udah tambahin busa lagi ya di bagian pinggang sini, jadi dia ngelekuk ke bagian dalam sini ya, sama di bagian bawah. Jadi pas kita duduk gini, itu di sini ngunci nih. Nah, di bagian pinggang sini ngunci, jadi dia nggak akan slip kalau teman-teman saat nikung. Nah, gini, ini ngunci ya, cakep banget. Terus untuk di bagian konsol box tengah ini kita kasih konsol boxnya model ala Mercy ya. Jadi bisa dimundurin, bisa dimanjuin. Ini juga bisa naro tempat barang-barang dan bisa ngecharge juga ini. Nah, ini di sini bisa ngecharge juga. Jadi teman-teman lebih enak. Nah, satu lagi, sendiran tangannya juga lebih enak tuh, lebih nyaman sendiran tangannya gitu ya. Lebih begini tuh. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Dan untuk bagian setirnya di sini kita kasih juga warna coklat aja full ya. Jadi senada dengan warna joknya. Dan untuk di bagian setir di sini kita udah bikinin dia tombol besarin kecilin channel ya, terus ada bisa angkat telepon juga. Jadi udah menghubungkan entertainment di dalam ini, karena head unitnya di sini sudah kita kasih yang 10 in, sistemnya udah Android. Di sini juga ada hard case nya juga, jadi sangat rapih ya. Jadi dia nggak keluar, nggak nongol gitu. 10 in memang pas banget di mobil Vios Limo Gen 3 ini, karena ngelihatnya kita enak cocok ya. Nah, untuk bagian power window nya juga sudah kita pasangin nih teman-teman ya. Terus untuk bagian saklar power window-nya di sini juga udah kita kasih wood panel juga, sama dengan di bagian dashboard kayak gini. Cakep banget. Nah, terus untuk bagian pilar-pilar nih teman-teman. Pilar-pilar itu juga kita bungkus sama persis dengan jok nih. Nah, di sini kan pilarnya nih warnanya udah kita rubah nih, warna coklat sama dengan sun visor. Terus di bagian atapnya juga kita kasih dia warna coklat aja full, cuman memang ada sedikit motif kotak di bagian tengah. Jadi nuansanya itu keren banget. Jadinya warna coklat itu udah kayak mobil-mobil Rolls-Royce, Ferrari gitu, yang serba coklat semua, tapi ada ya garis tipis-tipis warna putih gitu kan. Tuh, cakep banget. Karpet dasarnya juga udah kita kasih warnanya warna beat sama dengan kayak dashboard, tapi udah kita kasih lampu kolong warna biru nih itu. Jadi terang dia. Ya, jadi eye-catching. Cakep banget ya, teman-teman ya. Pokoknya teman-teman kalau mau modifikasi seperti ini bisa banget ya. Dan jok ini kita kasih dia jahit paten, kita nggak cover, jadi semuanya kita jahit paten, jadi kenceng, jadi tuh sangat kenceng banget, busanya juga empuk ya. Nah, di belakangnya ini juga udah kita kasih headrest monitor, jadi berfungsi juga buat teman-teman kalau lagi bawa keluarga, anak, istri duduk di belakang, udah tinggal ngeliat aja layar monitor yang di belakang, jadi nggak usah perlu ke depan-depan ya. Jadi layar monitor itu bikin duduk yang di belakang itu udah tenang aja, udah dengerin musik, nonton video ya kan, udah enak banget, nyaman banget. Jadi perjalanan jauh juga udah nggak terasa lama gitu ya. Nah, teman-teman, udah kita spill di bagian luar. Di bagian dalam ini pesanan Om Yong dari Riau,
Ini kita rencana kita akan kirim melalui jalur darat ya, kurang lebih 2-3 hari ya. Kurang lebih berapa ribu kilo tuh ke Riau. Tapi teman-teman enggak usah khawatir karena di sini mesinnya kita sudah tune up total, terus juga udah kita kasih ganti oli baru, filter oli baru. Semuanya udah tinggal Om Yong pakai aja nih, nanti enggak usah perlu ke bengkel-bengkel lagi karena udah kita semuanya servis total ya. Jadi beli di RC Vios Limo, mau beli standar, mau dibeli upgrade kayak gini, semuanya tuh udah termasuk dengan servis. Jasa servisnya gratis. Dan kalau ada part-part yang sudah lemah, kita ganti karena semua di cover oleh perusahaan Bluebird ya. Perusahaan Bluebird itu besar banget. Dan surat menyuratnya juga ini udah sampai. Om Yong udah sampai kemarin, dia udah WhatsApp saya. Surat menyuratnya udah sampai. Jadi tinggal mobil sama STNK-nya. Karena kan kalau STNK kan kalau bawa mobil biar aman kayak gitu ya. Nah begitu teman-teman ya, jadi kalau mobil ini teman-teman mau seperti pesanan Om Yong gini warna mocha, kita masih ada 2014 ada, 2015 juga ada, kita banyak banget. Kalau mau warna merah juga ada, semua warna ada di RC Vios Limo. Pokoknya nomor teleponnya saya taruh di bagian depan layar, teman-teman tinggal hubungin aja, telepon aja langsung, tanya-tanya, video call, dan datang ke sini juga bisa. Alamatnya di Jalan Kemandoran 2 nomor 26 ya, Jakarta Selatan. Jadi perbatasan antara Jakarta Barat sama Jakarta Selatan ya. Teman-teman langsung datang aja, test drive, cocok bayar. Gitu ya enggak sih? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman yang saat ini sedang sakit diangkat penyakitnya, yang punya hajat seperti kubul hajatnya, barokah untuk kita semua ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kelancaran, kemudahan, barokah untuk kita semua ya. Insya Allah beberapa hari ke depan akan masuk bulan puasa. Jadi mohon maaf jikalau ada salah-salah kata dan perbuatan di RC Vios Limo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari RC Vios Limo. Ciao, ciao, Jos.